Bruh. Meni naon sih jelema teh? Aku mau dia bisa. Ngomong cakal deui. Popet. Awan teh tah, ah, da meni baju teh meni. Hayang megang bujerna. Ini baju teh meni ibu-ibu teh. Encan ge ibu. Oh, cah, makanya jangan main nama tante-tante, ini kan tante. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama gue di channelnya Fandika Alvlog guys. Kiu kiu Pak Jeru, Pak Jeru Kuntul. Gaskun guys. Gas guys, gas. Karena udah malam ini cuy, buru kemalaman ya guys ya. Kita mau malam mingguan bareng si Pucat cuy. Guys, jadi kali ini kita mau kemana nih? Kemana nih guys ya? Malam ini kita mau ke si Pucat ya guys ya, ke si Amel cuy. Seperti biasa kita nengok-nengok ya guys ya. Kok tengok gitu ya si Amel cuy. Siapa tahu gak ada di rumah, dia lagi malam mingguan sama yang lain, kita baku hantam nanti cuy. Anjay. Dan tim sempak pada nggak tahu kemana guys, udah jarang-jarang kumpul sekarang cuy. Aduh, tim sempak bubar. Tapi bohong. Aduh, enggak guys. Jadi tim sempak itu banyak yang nanyain bang ya, nanyain ya. Bang, katanya tim sempak kok sekarang jarang kumpul, jarang kelihatan, senmori, nggak kayak dulu waktu ada almarhum, rame banget gitu ya. Sekarang sempak pada sepi-sepi, pada sendiri-sendiri. Ya mau gimana lagi guys. Jadi tim sempak itu tetap ya, tetap berdiri ya, berdiri kokoh gitu cuy. Cuman agak sedikit jarang kumpul aja sih kalau sekarang ya, karena sekarang itu banyak ini cuy, banyak yang udah nikah ya, udah punya kesibukan masing-masing ya, apalagi yang sudah menikah gitu. Jadi nggak bisa kumpul-kumpul seenaknya dijidat gitu ya, keluar, jadi harus izin dari istrinya juga gitu cuy. Dan juga nggak enak juga gitu ya kalau selalu kumpul-kumpul terus ya kan. Kalau udah punya istri itu gimana cuy, mungkin kalian juga pasti bisa kalau udah ngalamin gitu ya, nanti kalau ngalamin ya kayak gitulah cuy. Kalau udah punya, pada punya istri itu susah guys, kayak Otoy aja kan susah ya kan. Wow, ini mobil nggak ada lampunya anjay, ngeri cuy. Jadi tim sempak itu punya kesibukannya masing-masing sekarang cuy, jadi jarang kumpul itu ya karena punya kesibukan. Dan gue juga udah jarang-jarang upload cuy, soalnya ya gimana lagi cuy, susah gitu ya kalau kerja sambil ngonten itu. Gila, waktunya tuh dibagi-bagi cuy, ngeri lah ya, susah banget cuy. Jadi nggak selalu ada buat konten ya, karena pulang kerja tak berangkat ya kan, terus sampai tuh mungkin kita butuh istirahat juga ya, jadi mungkin kita selang-seling ke konten cuy. Kita udah jarang nyari dede-dede gemes lagi guys, karena sekarang itu tim sempak itu udah punya pasangan masing-masing gitu cuy, jadi agak susah guys, jadi agak susah ya untuk nyari dede-dede gemes ya cuy. Nggak kayak dulu waktu almarhum ya, waktu pada jomblo-jomblo dan masih rintis tuh kontennya itu full dede gemes satu untuk semua SCTP cuy. Satu orang jadi konten bareng. Kalau sekarang mah udah nggak ada cuy, sekarang udah punya cewek ya kan, punya cewek masing-masing gitu, jadi bawahnya tuh cewek cuman satu untuk satu, nggak satu untuk berbagi gitu cuy. Gua juga jarang kumpul bareng anak-anak tim sempak ya, karena gua punya kesibukan sendiri juga cuy, kerja ya.
Jadi susah banget, apalagi gua sekarang kan kerjanya malam terus nggak ada paginya cuy. Jadi kalau yang lain tuh mungkin paginya tidur, malamnya kan berkeliaran atau sorenya ngonten. Kalau gua emang nggak bisa cuy. Jadi paginya itu tidur, sorenya gua berangkat pulang malam. Jadi nggak ada gitu, susah waktunya, waktu dibagi untuk bareng sempak lainnya itu susah cuy. Ya mungkin kalian bisa mengerti lah ya cuy ya, karena orang itu punya kesibukan tersendiri cuy ya, punya kesibukan masing-masing guys, gak selalu ada dan selalu hadir gitu ya. Jadi kita bucinnya, kontennya bucin aja guys, konten gua yang bucin-bucin ya, walaupun tidak menaik-naik penonton cuy, cuman segitu-gitu doang cuy. Tapi gak apa-apa guys, yang penting kita tetap semangat guys ya, konsisten. Kalau kata almarhum itu, walaupun sedikit tapi kita harus konsisten cuy. Oke guys, dan ini jalannya macet ya, ketemu si Bucat cuy, dan mungkin kita bakal nanti ketemu anak-anak si Sempa juga pada mau nginep di tempat gua cuy, seperti biasa ya. Tapi gua kali ini malam ini kita mau ke si Bucat dulu cuy. Oke guys, kita sudah berada di mana? Eh dah. Ngomong sekali deh. Di slopet tuh, ternyata irungnya tuh. Ya tahu. Ya Allah. Ih amit-amit ya Allah. Goblok. Mau amuk naon nih kitan. Keun antep wae. Ku aing mau di naon di mau dipotong pokoknya. Teh hidung. Mau dikopi sini itu potong. Ayo. Kan mau naik Yeun ayeuh, baju namanya. Ih, rewel. Untung nempo. Ieu mah geus aya hideung-hideungna da mau hatsam. Awas eta, Ki. Ah, da meuni baju teh ni. Hayang megang wujurna. Ini baju teh meuni ibu-ibu teuing, encan ge ibu. Kamu masih bocah, makanya jangan main sama tante-tante, ini kan tante. Heeh. Meuni juga tante, ya. Buru udah kemalaman jeung ngomong wae. Kamu tuh masih muda. Enggak. Masih gumul. Aku mau nyari yang tua-tua, Pak. Kamu teh ya masih muda. Enggak, jangan Pak. Pakai baju ibu tante-tante ini. Enggak, pakai cantik. Aku enggak mau kayak bocil. Ini bukan yang tante bocil di mah. Yes. Ini udah kayak tante-tante. Tante. Astagfirullah. Ini udah kayak tante-tante, Bu. Bukan ibu-ibu. Ibu-ibu komplek. Bipa. Duh ya Allah, sayang banget ya masih muda padahal. Duh hajin orang mana nuhan. Naikin seg, kau orang nunggung gak seg. Kayak kak kerunya bisa nih ngorok-ngorok gitu sih. Pak, bayar kredit. Bang Emok. Buru aku yang ingat. Yaudah gas, yaudah sama terdokter sini. Mana kuncinya? Ih, blow on. Ngomong teh teu kanaka. Aw, teh teu murag. Di bejaan teh aing mah. Ku aing mah kemah balikeun bajuna baju ieu ku aing baju pang baju. Saya enggak bersedia mau bocil-bocil, saya mah yang tua-tua, Pak. Saya enggak mau. Umur tua tapi kayak bocil. Bukan. Ih, saya seleranya aduh sugar daddy siapa? Kamu kan? Nopo nopi. Awas aku. Terus saya cok strewel daripada bulat tua nih kecil gede. Atuh deh yuma ibu-ibu ya ibu-ibu tak aja ibu-ibu lebih ibu-ibu na yuma. Kecil tua dan mendingan kecil tua gede busuk. Buru gerak gua. Aku pagi minum ini.
ini. Aing mah mun ai deket sieut mane teh nih geus jiga ucing ujung burit kok aing mah. No. Ya udah ya, mana yang mau pala aing rudet. Rudet aing. Atuh udah mana teh? Ayang. Eh, dingin kecut. Iya emang guys bener-bener ibu-ibu. Ibu. Ah, ngon.